Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini, guys? Kalau belum, silakan subscribe dulu video ini karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik dan bentuk support mendukung channel ini sehingga lebih maju. Selamat menonton. Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho Gaby. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah kali ini aku akan memberikan informasi spoiler terbaru untuk kalian semua guys. Tapi sebelum itu, di sini aku juga akan membuka satu buah pet pot yang sedang aku eram dan di sini sudah bisa dibuka ya guys ya. Langsung aja kita buka apa isi dari telur yang ada di sini. Wow, aku dapat naga Imlek guys. Wah, ini adalah naga Imlek yang sangat langka ya guys ya, yang aku dapatkan dari telur guys. Ini aku kemarin beli telur seharga 40 gem ya guys ya, atau berapa ya, pokoknya itu deh yang pakai gem. Dan sekarang aku mendapatkan naga Imlek. Wah, ini adalah naga Imlek pertamaku guys. Sebelumnya aku belum pernah memiliki naga Imlek ya guys ya. Ini adalah naga yang keluar di event Imlek. Kalau naga-naga yang lain aku udah punya semua guys. Cuman kalau naga Imlek ini aku baru pertama kalinya. Wow, beruntung sekali ya guys ya. Kemarin aku mendapatkan Black Panther dan sekarang aku mendapatkan naga Imlek. Wah, di sini ada hantu. Hey hantu, kamu terbang mengelilingi rumahku atau kamu jadi satpam dari rumahku? Sepertinya kita bisa berbanding di sini dengan hantu yang sedang berkeliling menjaga rumahku ya guys ya. Oke guys, langsung aja aku akan bacakan bacakan spoiler untuk kalian ya guys ya. Langsung aja kita buka email yang aku dapatkan. Oke guys. Oke, ini adalah email dari Gossip Girl. Judulnya adalah "Are you trying to take my job?" atau "Apakah Anda mencoba untuk mengambil pekerjaan saya?" No, of course not. Hi Psycho Gaming. Halo Psycho Gaming. Wait, kita coba. A bit of a detective, aren't you? Sedikit detektif, bukan? Jadi itu berarti di email terakhir saya, Anda melihat wajah baru di foto grup. Bukan? Foto grup apa ya? Anda menjadi sangat pandai menangkap beberapa petunjuk yang saya tinggalkan di email saya. Congratulations atau selamat. Hanya saja, jangan datang dan mencoba mengambil posisi saya sebagai penulis email resmi, oke? Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan jika orang lain menulis menggantikan saya. Wah, ini ada apa dengan Gossip Girl sih guys ya? Perasaan aku tidak ingin mengambil pekerjaannya. Kenapa dia berpikir seperti itu ya guys ya? Kami memiliki lebih banyak hewan peliharaan yang kembali. Dan kali ini dari beberapa orang favorit kami di seluruh PKXD kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hewan peliharaan admin, Nimda, dan Dreadboy. Tidak masalah, para imut ini atau hewan-hewan imut ini akhirnya kembali ke alam semesta kita. Ditambah lagi tentu saja beberapa hewan peliharaan lain yang saya tahu Anda sangat menginginkannya seperti harimau air dan naga hijau. Akan ada pet dari admin guys ya yang kembali lagi. Ini pet admin, kemudian ada pet dari Nimda, dan juga ada Dreadboy, Capybara Dreadboy ya guys ya. Oke, wait. Tapi mari kita bahas apa yang ingin Anda ketahui. Apa ya? Aku tidak mengetahui apapun. Ya, teman landa kecil kita akan datang. Bukankah dia lucu? Sayang sekali dia terlihat terluka. Mungkinkah dia terjatuh setelah berlari terlalu cepat di pet run? Wah, ini landak. Ini landak guys, mukanya kayak anjing ya menurutku. Ini adalah landak yang terluka guys katanya, karena terlalu cepat berlari di pet run katanya. Tapi tidak masalah, kami juga akan mendapatkan kembali beberapa paket luar biasa untuk Anda rawat
dan latih hewan peliharaan kesayangan Anda. Trik apa yang akan Anda ajarkan? Oke, jadi di sini akan ada kembali penjualan baju-baju seperti ini, ya guys ya. Seperti ini juga. Nah, yang aku tahu hanyalah aku menyukai segalanya, bukan? Ya, ya itu aja. Sepertinya sangat pendek ya guys ya untuk spoiler kali ini ya guys ya. Intinya akan ada pet dari admin Nimda dan juga Dread Boy yang akan datang. Kemudian ada pet tambahan, yaitu adalah landak. Landak apa tadi namanya? Landak kecil atau little hedgehog ya guys ya, yang berwarna biru, jadi kayak mirip Sonic, tapi menurutku ini mirip anjing husky malah ya guys ya. Oke, dan juga ada penjualan baju-baju ini aja. Nah, itulah sedikit spoiler yang ada di PKXD yang akan datang, dan menurutku itu sangat singkat ya guys ya untuk spoiler kali ini. Dan aku akan mencari tahu ada beberapa hal yang ada di sini. Oke, kita sudah menyelesaikan semuanya, dan juga apa yang harus kita lakukan kali ini ya guys ya. Oh ya, kita akan mencek penjualan. Oke, di sini sudah masih tetap ada penawaran-penawaran pet yang langsung bisa dikendarai, dan juga ada peliharaan-peliharaan unicorn hitam, dan juga Triceratops hijau. Nah, di sini kemudian ada beberapa paket telur yang bisa kalian beli. Nah, ini ada isinya apa ya? Oke. Oh, ini lumayan nih guys. Aku belum punya nih. Aku akan membeli 3 telur dari paket Natal ini ya guys ya. Wih, kenapa jadi nge-lag? Nah, oke, aku akan membeli 1 lagi paket Natal dan 1 lagi paket Natal ini guys. Semoga aku mendapatkan anjing musim dingin, kemudian aku mendapatkan piaraan salju dan juga yeti. Itu adalah 3 piaraan yang belum aku punya. Mungkin aku akan membuka 1 telur dulu. Ya, kok 14 diamond sih? Banyak banget ya. Ya udahlah, ntar aja kita akan tunggu menetasnya nanti ya guys ya. Dan sekarang ini aku akan simpan dulu piaraanku, dan aku juga akan menggabungkan beberapa peliharaanku yang sudah bisa digabungkan guys. Sepertinya sudah beberapa peliharaanku ada yang bisa digabungkan. Mana ya, kita cari dulu peliharaanku yang bisa digabungin guys. Wait. Oke, ini ada domba multiwarna yang bentar lagi bisa digabungin, dan juga ada Triceratops. Oke guys, kita akan gabungkan Triceratops di pet shop ya guys ya. Let's go, kita langsung aja menuju ke pet shop terdekat untuk bisa menggabungkan Triceratops yang aku punya. Oke, atau di sini aja juga bisa sih guys. Oke, let's go, kita gabungkan Triceratops kita. Gimana cara gabunginnya, weh? Weh, aku mau gabungin, weh. Nah, loh. Oh ya, ini kayak gini kan ya memang ya. Oke, Triceratops ini. Oke guys, apakah yang akan terjadi dengan Triceratops ini? Apakah bisa digabungkan? Dan kita langsung tunggu aja. Nah, ini dia Triceratops yang sudah bisa dinaiki guys ya. Oke, langsung aja kita coba. Dan wow, keren banget guys. Kita sudah mendapatkan Triceratops purba yang warna hijau yang bisa dinaiki ya guys ya. Untuk dokumen dari Triceratops ini, kita mau cek dulu guys, dokumennya tuh apa guys ya. Aku lupa guys, aku begitu inget sih ini tentang Triceratops ini, karena ini adalah pet yang lumayan baru aku punya ya guys ya. Kita cek dulu apakah Triceratops termasuk legenda. Wow, legendary guys ternyata. Legendary spesies Triceratops dengan kepribadian yang tenang ya guys ya. Wow, dan naga imlek tadi legendary juga guys. Wow, dan ini yang malas ya guys ya,
kepribadiannya malas. Oke, ini ada beberapa pet yang nantinya bisa aku naiki. Ini aku juga punya Triceratops. Guys, ada beberapa pets yang bisa kita gabungkan untuk bisa dinaiki seperti ini, dan mungkin aku akan membuat videonya di video berikutnya guys ya, karena aku sudah memiliki. Videoku masih trending ya guys ya, di sini masih dipasang di billboard sini. Wah, senang sekali. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Mungkin aku lain kali akan membuat atau menggabungkan pet-pet yang bisa digabungkan, dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you on the next video guys. Bye bye.